adalah tentang ini ya, tentang vitalitas pria dan juga hubungannya dengan kesuburan. Iya. Ternyata banyak banget ya pengaruhnya usia tadi, kegemukan terus, juga ya. Sebenarnya tapi nih sudah ada Dokter Samuel Utoro, spesialis gizi klinik. Halo dokter. Halo. Halo. Ya, ini dok, banyak sekali pasti nih masyarakat-masyarakat yang ingin bertanya nih dok. Ya. Sebenarnya bisa disiasati gak sih dok? Tadi kan ada tuh beberapa faktor yang memang kita tidak bisa menghindar. Kayak misalnya usia. Usia, ya. Pertamanya usia. Gitu. Nah itu bagaimana sebenarnya caranya untuk meningkatkan stamina dan juga vitalitas, terutama pada pria. Nah, tapi nih dok, banyak juga nih mitos atau fakta yang beredar di masyarakat, kita bahas dulu ya. Yaitu yang pertama itu adalah konsumsi kopi pada pria itu dapat meningkatkan vitalitas. Fakta atau mitos? Ini fakta. Fakta, jangan lupa ya ibu-ibu di rumah setiap pagi sediain bapak-bapaknya kopi. Tapi seberapa banyak nih dok? Jadi gini, si kopi ini sebenarnya tidak langsung terhadap hormon pria. Hormon pria itu kan testosteron, ya. Tapi kopi ini mengandung namanya kafein. Kafein itu punya efek stimulan. Stimulan itu merangsang. Jadi prianya menjadi lebih segar, lebih bugar, ya. Dia lebih nggak ngantukan, dia lebih waspada. Jadi kalau ketemu dengan pasangannya, dia akan lebih mudah terangsang, lebih mudah timbul gairahnya, karena tubuh dia terasa fit, terasa bugar. Oh, ada ini nggak dok? Misalnya kayak racikannya khusus harus seperti apa? Misalnya mungkin nggak boleh pakai gula atau seperti apa? Oh, jelas. Yang jelas minum kopi yang terbaik adalah black coffee, kopi hitam. Tanpa hitam. Gula, tanpa creamer, tanpa susu. Ya, jadi kopi hitam itu kafeinnya bagus. Dalam satu hari nih dok, mesti dikasih berapa cangkir nih? Ibu-ibu mesti ngeracik berapa cangkir nih buat pasangannya? Maaf ya dokter, semangat ya. Semangat ini saya nih ya. Bapak, nanti saya bikinin kopi. Berapa cangkirnya? Jadi cangkirnya itu yang penting jangan berlebihan. Satu cangkir kopi kira-kira kafeinnya 80 mg. Sementara batas maksimal minum kafein satu hari itu nggak boleh lebih dari 400 mg. Jadi maksimal 5 cangkir. Cangkir loh, bukan gelas. Cangkir. Jadi yang bagus itu berapa? Ya, pagi, siang, sore. Tapi hati-hati, kafein itu tadi saya bilang merangsang, menstimulasi. Jadi dia itu bisa nggak bisa tidur kalau minumnya kemalaman. Tapi ada juga orang yang tidur tidur aja minum kopi gitu. Iya, ada juga. Dok, kalau penderita jantung tapi tetap boleh minum kopi itu? Hati-hati. Jadi kalau buat penderita jantung lain lagi. Ini kan jantungnya kalau bisa tidak terbebani. Sementara kafein itu akan membebani jantung. Denyut jantungnya akan berdebar. Dan ingat, ada orang tertentu minum kopi, walaupun sedikit dia akan berdebar. Jadi sebaiknya yang menderita jantung jangan minum kopi. Oke, nah dok ini juga banyak banget nih. Aduh ini umum banget ya, kalau katanya konsumsi daging kambing itu bisa meningkatkan vitalitas pria. Ini fakta atau mitos? Dokter, jangan jawab dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami hanya di Hidup Sehat. Kembali lagi di Hidup Sehat. Nah itu tadi adalah olahraga-olahraganya ya. Nah, yang bisa meningkatkan vitalitas ya pastinya. Nah tadi ada pertanyaan dari Intan nih ya. Apa nih Intan pertanyaannya? Nah tapi sebelumnya kita mau kasih informasi buat pemirsa yang mau bergabung bersama kami. Bisa langsung aja telepon ke nomor yang ada di bawah ini. Iya, bisa langsung tanya-tanya langsung sama dokter. Oke. Kali ini gimana nih, tadi ada mitos yang beredar mengenai konsumsi daging kambing itu bisa meningkatkan vitalitas pria. Mitos atau fakta dokter? Itu mitos. Oh mitos. Ya, jadi sebenarnya ini masalah persepsi. Jadi perasaan orang yang makan daging kambing. Iya, orang itu langsung jadi panas. Iya, katanya ngerasa panas. Itu memang benar, karena daging kambing itu termasuk golongan daging yang membentuk panas di tubuh pada waktu dia dicerna maupun pada waktu dia di metabolisme. Metabolisme itu diurai di dalam sel. Nah, itu membentuk panas tubuh lebih tinggi dibanding daging yang lain. Nah, ini persepsi orang. Sebenarnya bukan hubungan kegairah,
tapi lebih ke hubungan panas tubuh yang disebut termogenesis, membentuk panas. Nah, dia karena pikirannya udah rada-rada ke arah sana, jadi berasa jadi panas, langsung pikirannya ini meningkatkan gairah. Jadi merasa hot gitu. Jadi ternyata sebenarnya bukan karena kambingnya ya. Bukan, itu dia. Karena mindsetnya aja, emang besar aja. Oke, dok. Oke, selanjutnya nih dok, ini ada di kita ada semangka. Buah-buahan. Konsumsi semangka nih dok, katanya dapat meningkatkan vitalitas pria. Fakta atau mitos dokter? Fakta. Fakta? Perempuan juga bisa gak dok? Lain. Oh lain. Perempuan lain. Bukan semangka. Terus apa dok? Oh perempuan bukan semangka. Oh apa? Perempuan apa? Apa? Oh gitu, yaudah ini apa bagi apa. Kenapa dok? Kenapa dok? Ini, ini kenapa saya bilang ini fakta? Karena di dalam semangka itu mengandung zat yang namanya citrulline. Mengandung likopen, mengandung beta karoten. Nah, antioksidan semuanya itu. Antioksidan kuat semua yang akan melebarkan pembuluh darah, menjaga plak pembuluh darah, penyumbatan-penyumbatan. Tapi yang penting lagi citrulline itu. Citrulline itu punya efek melebarkan pembuluh darah ya. Dan dia kalau melebar, pria itu gairahnya akan meningkat kalau aliran darah ke kemaluannya itu melebar. Dia akan melebar sehingga aliran darah yang lebih lancar, pada saat itulah dia gairahnya akan lebih tinggi. Salah satu contoh, satu merek obat, itu fungsinya adalah melebarkan pembuluh darah di kemaluan si pria. Nah ini cuma, ini kan dari bahan makanan alami ya. Jadi Anda nggak bisa cuma mau bertempur terus makan semangka. Bertempur, iya dong, mesti berapa buah semangka yang disediakan. Nah, mesti rutin makannya. Okay. Kalau yang bahan makanan alami gini harus rutin. Jangan hanya sekali-sekali, pada saat dibutuhkan dia baru makan, percuma itu. Oh jadi harus continue ya dong. Iya. Nah, ini ada lagi banget nih dong, katanya ini ada juga di sini kacang-kacangan nih dok. Konsumsi kacang-kacangan katanya dapat meningkatkan vitalitas pria. Mitos atau fakta dokter? Fakta. Fakta. Oke. Okay. Yeah. Saya bawa pulang dulu yang ini. Terakhir seneng banget. Gimana? Itu kenapa dok? Karena di kacang itu dia mengandung beberapa macam vitamin. Vitamin B6 itu akan meningkatkan gairah. Kemudian dia juga mengandung asam folat, meningkatkan gairah. Dan yang terpenting dia mengandung zat asam amino yang namanya arginin. Arginin itu punya efek memang akan melebarkan pembuluh darah. Yang tadi seperti semangka, pembuluh darah di kemaluan prianya melebar, sehingga tingkat ketegangannya pun akan meningkat. Ini harus dikonsumsi secara rutin juga. Secara rutin, makanlah kacang-kacangan setiap hari paling enggak satu genggam tangan. Satu genggam ya. Nah ini setelah kacang-kacangan ada teh hijau. Nah, tapi ada cabai juga nih. Nah ini sekarang cabai dulu ya. Oh cabai dulu, karena baik. Biar sama aku merah-merah juga. Dok ini katanya mengkonsumsi cabai ini bisa juga meningkatkan vitalitas pria. Ini fakta atau mitos? Ini fakta juga. Fakta juga. Sering nyambel? Sering gak? Kita mesti nyambel ya ibu-ibu. Kenapa sih dok? Kok bisa sih dok? Karena dia mengandung satu zat yang namanya capsaicin. Capsaicin itu punya efek memang satu antioksidan kuat, yang tadi saya bilang menghambat penyumbatan pembuluh darah. Kemudian dia punya efek juga akan melebarkan si pembuluh darah. Dan makan cabai itu memberikan rasa gairah, itu yang paling penting. Oh gitu. Ya. Perempuan bisa nggak dok? Kan perempuan juga banyak yang doyan pedes-pedes. Ibu-ibu biasanya doyan nyambel. Perempuan bisa, tapi lebih ke rasa panasnya itu makan cabai. Oh, ini sebelumnya atau harus rutin dok? Ya harus rutin. Oh, rutin juga. Pokoknya semua makanan alami ini nggak ada yang bisa hanya pada saat tertentu kita makan terus kita akan timbul gairah, nggak ada. Ini harus rutin dimakannya. Oke, nah ini tadi sudah saya angkat nih dok, teh hijau. Konsumsi teh hijau katanya bisa meningkatkan vitalitas pria. Mitos atau fakta dokter? Fakta juga. Fakta juga. Fakta juga. Karena dia mengandung zat yang namanya epigallocatechin galat. Itu punya efek sebagai antioksidan kuat. Dan dia mengandung kafein juga.
Artinya dia akan memberikan rasa segar, kemudian pembuluh darahnya semua akan terbuka. Pokoknya prinsip pada pria, ingin gairahnya tetap terjaga, aliran darah ke kemaluannya harus tetap terjaga. Jangan Anda makan makanan yang dapat menyumbat pembuluh darah. Itu kuncinya. Nah dok, aku pengen nanya deh dok, aku dengar banyak banget nih berita beredar. Katanya orang-orang yang suka ngerokok, misalnya rokok-rokok mentol gitu, itu bisa membuat orang jadi impoten. Ya. Itu fakta atau mitos? Benar sekali, ini fakta. Bisa impoten. Karena rokok itu mengandung nikotin, kemudian mentol itu min. Itu akan menekan produksi testosteron. Nah, sementara si nikotinnya akan merusak dinding pembuluh darah. Sehingga apa? Aliran darah ke daerah kemaluannya akan terganggu. Kalau dia terganggu, kan nggak bisa gairahnya, nggak bisa timbul. Dan dia, pria itu yang penting adalah tingkat ketegangannya. Iya, betul. Nah, lanjut nih dong, ngomongin min. Ini min, ini kita agak semakin tegang ngomongin. Dok, ini tadi ngomongin min, kalau misalnya konsumsi daun min itu katanya bisa menurunkan vitalitas pria. Mitos atau fakta, dokter? Itu fakta. Menurunkan. Iya. Kalau daun min atau min yang sudah diekstraksi, itu memang akan menurunkan gairah. Gitu. Jadi emang itu juga berarti harus dihindarin ya, dok, jangan banyak-banyak kalau mengkonsumsi daun min. Yang lebih parah yaitu rokok yang rasanya min. Min itu malah justru makin parah lagi itu. Ya dok ya. Nah satu lagi nih dok, berarti ini yang tadi apel nih dok. Konsumsi apel bisa dapat meningkatkan vitalitas pria. Mitos atau fakta? Kalau pria nggak ada hubungan mitos. Tapi ini lebih ke arah wanita. Wanita malah justru. Iya. Kenapa? Karena dia mengandung yang namanya fitoestrogen. Fitoestrogen itu hormon pada wanita yang akan meningkatkan lubrikasi di kemaluan wanita. Lubrikasi itu dia akan lebih mengeluarkan lendir. Itu. Selanjutnya. Selanjutnya dok, kita punya tiram. Tiram. Ya. Konsumsi tiram itu katanya juga bisa meningkatkan vitalitas pria. Ini fakta atau mitos? Itu fakta sekali. Fakta juga. Ya. Fakta sekali. Tapi hati-hati. Kenapa? Karena kandungan kolesterolnya cukup tinggi. Akibatnya kalau kolesterol berlebihan, justru kolesterol akan menyumbat pembuluh darah. Sementara di tiram sendiri bagusnya, dia kadar zinc-nya tinggi. Zinc itu salah satu mineral yang dibutuhkan untuk pergerakan sperma. Jadi orang-orang yang pria yang infertil disarankan makan tiram supaya kadar zinc-nya tinggi. Tapi di tiram itu untuk meningkatkan gairah dia mengandung yang namanya N-acetyl aspartat. Justru itu bagus untuk meningkatkan gairah. Kenapa? Karena dia produksi hormon testosteron yang akan meningkat, kemudian pembuluh-pembuluh darah akan mudah melebar. Gitu. Tapi kalau misalnya yang udah jadi ini dok, kayak saus tiram gitu, itu ngaruh juga nggak dok? Ini masalahnya saus tiramnya benar gak terbuat dari ekstraksi tiram? Kalau memang terbuat dari ekstraksi tiram itu benar, tapi kan namanya orang jualan, kita nggak tahu isinya apa. Iya betul. Nah kali ini yang terakhir nih dokter, ada dark coklat, katanya bisa meningkatkan vitalitas pria. Mitos ini atau fakta? Fakta 100%. Fakta 100%. Berarti kalau gitu yang ini 100% saya bawa pulang. Tapi ini dok? Harus dark coklat 99% atau yang 100%. Bukan dark coklat yang 60%, 50%, 70%. Karena itu masih ada kandungan gula. Kandungan gula itu justru akan berefek buruk bagi vitalitas seorang pria. Nah, dark coklat gula malah bahaya ya. Kalau kita makan ini, apalagi yang tipis-tipis seperti ini, Anda potes, Anda taruh di lidah, dia akan lumer sendiri. Rasa pahitnya itu memberikan ketenangan, kenyamanan. Satu. Kedua, di dalam dark coklat itu mengandung satu zat asam amino yang namanya arginin. Arginin itu punya efek melebarkan pembuluh darah. Jadi pembuluh darah di kemaluan pria itu akan terbuka lebar, aliran darah ke sana akan banyak. Hasilnya apa? Pada saat dia melihat
sesuatu yang meningkatkan gairah, gairahnya langsung, itu langsung siap, dia gitu akan ya meningkat. Konsumsinya berapa banyak? Berapa konsumsinya banyak sehari? Sehari itu tiga kotak. Tiga kotak. Oh, tiga kotak. Tiga kotak, ya, iya. Dan ini harus dikonsumsi tiap hari. Oh, okay. Gak bisa dikonsumsi hanya sewaktu-waktu. Tiap hari Anda makan rutin tiga kotak. Ya, itu ya akan meningkatkan gairah. Itu terbukti setelah berapa lama? Setelah Anda makan sekitar 2-3 bulan. 2-3 oh, bulan. Dia akan timbul efeknya. Oh gitu, oke. Nah ini baiknya pagi, siang, sore, malam ini dok? Ya, baiknya sore dong. Sore menjelang malam. Sore menjelang malam. Oh, jangan pagi-pagi, ini pagi-pagi berangkat kerja terus melihatnya bahaya. Baik, gitu, sore menjelang malam nyemilinnya coklat. Enggak coklat ya dok ya. Oke, nah terakhir nih dok, mungkin bisa kasih tips nih untuk ibu-ibu atau misalnya bapak-bapak yang ingin meningkatkan vitalitasnya dan juga spesial nih dari makanan nih. Prinsip ingin vitalitas pria tetap terjaga, pertama adalah dengan menjaga makanan, memilih makanan yang dapat membuka aliran darah, itu pertama. Kedua, memilih bahan makanan yang dapat memproduksi testosteronnya tetap tinggi. Seorang pria mengalami andropos, penurunan gairah karena testosteronnya menurunnya terlalu cepat. Nah, menjaga itu kita juga memilih makanan-makanan tertentu seperti yang tadi dark coklat, kemudian semangka, ya. Kemudian lagi yang penting apa? Sumber protein. Ditambah yang penting adalah Anda harus olahraga teratur dan olahraganya olahraga yang membentuk otot. Bukan yang berlebihan ya, bukan yang angkat beban sampai 50, berpuluh-puluh kilo, enggak. Yang penting ototnya terjaga. Di usia 50, 60, ototnya terjaga, makanannya dijaga, jangan yang tinggi kolesterol, jangan yang tinggi lemak jahat, karena itu akan menyumbat aliran darah. Pasti gairah Anda akan tetap terjaga. Wow. Oke, terima kasih banyak, dokter.